Hasan Solehudin. Ya, itu adalah namaku. Aku duduk di bangku kelas 12, PPI 109 Kujang. Aku seorang anak yang terlahir sederhana. Diriku biasa saja, tak mencolok seperti yang lainnya. Hasan Solehudin, kedua orang tuaku memberikan nama itu dengan harapan kelak nanti aku bisa menjadi seorang yang baik, juga soleh. Namun terkadang, diri ini jauh dari kata baik, jauh dari kata soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahfidz lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul adzim. Pak, Bu, tahun ini merupakan Ramadan pertama bagi diriku tanpa kalian. Nasihatmu, Pak, selalu ku kenang. Ujanganmu, Bu, terpatri di hati. Jasa kalian tak bisa kubalaskan. Walaupun aku punya harta, itu tak akan cukup untuk melunasi jasa. Teringat satu pesan dari kalian, Nak, jadilah anak soleh, karena hal itu bisa menjadi investasi bagi orang tua. Kita tidak punya harta untuk berjariah, namun ibu sama bapak punya kamu, Nak. Kamu satu-satunya investasi bagi ibu bapak, agar kelak bisa melapangkan kubur. Momentum Ramadan ini merupakan sebuah langkah berat bagi diriku. Sebab tahun ini aku dituntut untuk hidup tanpa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mulai Ramadan ini sampai ajal menjemputku, aku bisa terus bertumbuh menjadi baik, berkembang menjadi soleh. Karena usia, siapa yang tahu? Entah tahun depan aku bertemu Ramadan kembali, atau justru mati yang menghampiri. Terima kasih telah menjadi penuntun bagi diriku. Semoga anakmu ini bisa menjadi syafaat bagi kalian.